Kalau di Jakarta Trans Day digunakan untuk tempat berolahraga para warga, maka di Kota Lima, Peru, Car Free Day di Jalan Brasilia digunakan untuk pedagang sayuran setiap hari Minggu. Mari ikuti saya. Kalau di Jakarta Car Free Day alias hari tanpa kendaraan bermotor kebanyakan dimanfaatkan warga untuk berolahraga, beda dengan di Kota Lima, Peru. Kegiatan yang sama justru berubah menjadi ajang belanja dan jajan warga. Mulai dari sayur, buah, makanan, sampai berbagai kudapan khas Peru yang menggugah selera ada di sini. Dikenal dengan nama Eco Market, pasar mingguan ini jadi tempat menghabiskan akhir pekan bersantai bersama keluarga. Jangan takut si kecil rewel, karena di sini juga ada tempat bermain untuk bermain lilin mainan dan menggambar. Lapar setelah berbelanja? Tenang, ada banyak tempat duduk untuk menyantap makanan yang baru dibeli. Asyik banget ya.